Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, Tuhan, saya sedang ada di puncak Gunung Tabor. Dan gereja di belakang saya dibangun oleh arsitek Italia yang bernama Antonio Barlucci. Dan gereja ini dibangun untuk mengenang kisah Yesus dimuliakan di atas bukit ini bersama dengan Musa dan Elia. Dan dari puncak bukit ini ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Karena hidup ini kalau kita mendengarkan Tuhan, hidup kita jadi lebih tenang. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kita akan lebih kuat. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kita berani. Dan kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kita takut berbuat dosa. Karena itu sudah saya kasih dalam Tuhan, dari puncak Gunung Tabor ini saya mengingatkan, mari buka hati dan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Karena waktu kita mendengar suara Tuhan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dari puncak Gunung Tabor ini, doa saya menyertai saudara dan memberi pesan. Dengarkanlah suara Yesus saja. Haleluya.